Malaysia. Saya Fazri Hisham Afandi dan sekarang kita bersiaran secara langsungnya di Tapak Institut Memandu Tebedu, Jalan Tangga Bypass Serian Sarawak. Hari ini merupakan detik yang cukup bersejarah, detik momen yang cukup indah bagi penduduk di Serian, khasnya kerana kita akan menyaksikan majlis perasmian kerja pembinaan Lebuh Raya Band Borneo Sarawak Jajaran Bulatan Serian ke Simpang Pantu Sarawak. Baik, asalnya Lebuh Raya Pen Borneo yang kini dikenali sebagai dulunya dikenali sebagai Lebuh Raya Trans Borneo telah pun dimulakan sejak Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Ia adalah satu rangkaian jalan raya utama sedia ada yang menghubungi Sarawak, Brunei dan juga Sabah. Faktor utama pembinaan Lebuh Raya ini adalah berikutan tiadanya rangkaian jalan raya di Sarawak yang lengkap dan menghubungi setiap bahagian pentadbirannya. Dengan adanya Lebuh Raya sepanjang 1,089 km ini, penduduk Sarawak boleh memandu secara terus dari Kuching ke Kota Kinabalu dan Kota Kinabalu balik ke Kuching. Baik, dan bersama saya merupakan dua orang yang menjadi saksi kepada detik bersejarah ketika ini. Dan di sebelah kiri saya boleh Encik sebagai anak jati Serian. Perkenalkan diri Encik kepada saya adalah Encik Lajang Anak Ganda daripada kampung Blimeng A. Ialah satu etnik bangsa Remun mewakili bangsa Ibermun ingin merekamkan jutaan terima kasih terhadap kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Sarawak oleh kerana dapat melaksanakan jalan Pen Borneo yang mana memudahkan pergerakan semua sekali suku kaum, bukan hanya dalam bisnes maupun dalam segi benda lain juga. Oleh kerana ini memberi kemudahan terhadap penduduk yang mana berjalan kaki dan juga bermotosikal dan kenderaan sekali. Itu yang harapan kami penduduk Sarawak, lebih lagi daripada kampung-kampung pedalaman, ingin merasai kemajuan terhadap negeri Sarawak yang belum kami kecapi pada masa kini. Jadi Encik sendiri rasa bagaimana projek pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo ini boleh memberi manfaat kepada kaum penduduk di Serian? Itu memang tepat sekali. Ia akan memberi manfaat kepada semua sekali penduduk kampung, bukan hanya pada kerja-kerjaan ataupun pada bisnes, tetapi memberi manfaat kepada semua sekali penduduk di negeri Sarawak. Itu dia, sama-sama kita harapkan. Dan selain daripada itu juga kita juga ada seorang lagi gadis manis anak jati di Serian ini. Boleh perkenalkan siapa nama? Nama saya Anastasia Bun Piling. Saya berumur 16 tahun. Saya masih bersekolah. Selain untuk pengetahuan saya, Jalan Pen Borneo ini dibesarkan untuk kemudahan semua orang. Ya, berusia 16 tahun ya. Adakah berbangsa Bidayu? Saya berbangsa Cina campur Bidayu. Wah, dah campur sekali. Saya ni nak belajar bahasa Bidayu sikit, boleh? Kalau saya nak cakap selamat datang dalam bahasa Bidayu, macam mana? Selamat mendek. Oh, okey. Saya tahu satu je, maan. Itu je, makan. Baik, sebagai seorang pelajar, bagaimana pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo ini boleh membantu Encik? Dari segi kemudahan kami sebagai pelajar, kami datang ke sekolah amat senang kerana Datuk sudah memberikan kami kemudahan yang mudah untuk kami untuk pergerakan kami ke sekolah. Selain itu, kami dari kampung pun senang untuk bergerak ke mana-mana saja. Itu dia. Nampaknya bukan sahaja golongan dewasa, malah golongan pelajar juga menikmati manfaat pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo ini nanti. Sama-sama kita harapkan. Baik, pada tahun lepas kita sudah pun menyaksikan permulaan kerja pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo ini di Bintulu dan juga Teluk Melano, Lunduk, Kuching, Sarawak. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak Jajaran Bulatan Serian ke Simpang Pantu adalah projek menaik taraf jalan dari Bulatan Serian ke Simpang Pantu yang sepanjang 75 km dari dua laluan ke empat laluan dan ia akan mengambil masa lebih kurang 48 bulan untuk siap. Dan bahagian Serian adalah bahagian pentadbiran ke-12 negeri Sarawak. Ia terkenal dengan mecu tanda buah durian yang terletak di bulatan masuk ke Pekan Serian ini. Di sini kebanyakan penduduknya adalah dari keturunan Bidayu. Dan pagi tadi saya turut berkesempatan untuk menemu ramah yang berhormat Datuk Seri Richard Riot selaku Menteri Sumber Manusia. Saksikan paparan temu ramah ini. Saksikan. Bersama saya merupakan yang berhormat Datuk Seri Richard Riot.
merupakan anak jati Serian sendiri dan juga Menteri Sumber Manusia. Jadi Datuk, sebagai anak jati Serian, Datuk kongsikan sikit apa keunikan bahagian Serian ini? Bahagian Serian, pertamanya saya ingin mengucapkan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, karena pada pagi ini sebentar lagi akan berkunjung ke bahagian Serian, Pekan Serian, untuk meresmikan fasa kedua, fasa ketiga, yaitu projek Pen Bonio. Keunikan keunikan bahagian Serian, yaitu satu, kebanyakan masyarakat di kawasan Serian adalah masyarakat Bidayuh. Keunikan kedua, Serian merupakan satu-satunya pintu masuk antara bangsa, international entry point, melalui darat Indonesia dan Malaysia. Ini berarti kalau seseorang rakyat Indonesia hendak pergi ke Malaysia melalui darat, inilah Serian adalah satu-satu tempat di mana mereka boleh masuk ke Malaysia. Itu keunikan pertama. Keunikan di Serian. Baik, kalau kita boleh Datuk gambarkan Serian dengan tiga perkataan saja, apa itu Datuk? Ya, perkataan yang terlalu banyak perkataan yang saya boleh sebutkan, tetapi yang saya telah memilih yaitu perkataan bertoleransi, ceria, dan membangun. Bertoleransi di sini bermaksud, karena walaupun Serian kebanyakan dari masyarakat di Serian adalah masyarakat Bidayuh, tetapi kita juga seperti bandar-bandar, seperti bagian-bagian lain di Serian mempunyai masyarakat-masyarakat yang lain seperti Melayu, Iban, Cina, dan juga India. Dan kita di sini hidup seolah-olah kita satu bangsa, satu keluarga. Itu keunikan yang nomor satu. Kedua, ceria seperti mana yang kita tengok di kiri, ke kanan, belakang, depan. Serian adalah ceria. Ceria dari segi kehijauan. Bukit Bukau, Gunung Ganang ada di sini. Dan lepas itu, kalau kita tengok, kalau kita masuk, landscape pun menghijau. Dan yang ketiga itu tentang membangun. Serian memang cepat membangun. Kalau kita nampak, kalau kita tengok kiri, kanan, belakang dan sebagainya, terlalu banyak pembangunan telah dan sedang dilaksanakan. Jadi perkataan yang tiga perkataan yang saya pilih ialah bertoleransi, ceria dan membangun. Baik Datuk, yang terakhir sekali dah. Dengan adanya sistem perhubungan yang baik di Lebuh Raya Pen Borneo ini, pastinya rakyat akan mendapat manfaat dan merasa mudah dan selesa. Bagaimana Datuk rasa ia akan memberi manfaat kepada pergerakan modal insan nanti? Satu daripada nadi, atau boleh dikatakan nadi kepada segala pembangunan, adalah jalan raya. Dan oleh kerana saya menggerakkan perkara nadi kepada pembangunan adalah jalan raya, maka dengan adanya Pen Borneo ini, nanti ia akan menjadi kepada pembangunan dalam pelbagai aspek. Satu dari segi pengangkutan, kalau dulu kita mengambil masa mungkin 2 jam untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat, dengan Pen Borneo ia mungkin dikurangkan kepada 1 jam saja. Lepas itu, tanah-tanah yang terbiar selama ini dengan terbenanya Pen Borneo ini nanti sudah tentu akan dibuka. Dan ini sudah tentu akan sosio atau taraf kehidupan rakyat di Sarawak ini akan naik. Jadi segala-galanya lebih mudah dan selesa, Datuk. Ya. Jadi terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Baik, seterusnya kita saksikan pula paparan video khas mengenai pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Saksikan paparan video khas ini. Jika pada April 2013, yang amat berhormat Perdana Menteri telah berkata, aku janji pembangunan Lebuh Raya Pen Borneo akan dilaksanakan. Hari ini, sekali lagi kita bertuah kerana dapat melihat sendiri yang amat berhormat Perdana Menteri menepati janjinya dengan pelancaran Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, jajaran Bulatan Serian ke Simpang Pantu.
Berikan tepukan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Anuti Zain Manu dah cukup bituah bagi pula kita rakyat Pisrian. Ngin adep Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sama-sama dengan timbalan Perdana Menteri kita. Dan sama negrami kita anuti bersama dengan Kepala Menteri kita. Jom kita sama-sama terah. Ya, selamat mandek sekali lagi negeri semua belah kita, negrami kita dan nuti. Kita sama-sama untuk berkenyaksi pinglancar penagih jeran ngunah jeran bahas Pan Bonio ataupun jeran bahas di benua kita di Pan Bonio Highway dari Tiguru Mesu Runabout Serian sampai Tok Simpang Pantu dengan kemuh iju prima kilometer. Saya main package ataupun tupok lemah taruh kerja ngunah jeran bahas Pan Bonio di rimpas pinglancar package kerja ataupun tupok kerja di Sebungasna. Dan masuk simpang jaran Nyabau, nek simpang jaran Bakun, Pinyuho 40 taruh kilometer, Wang Buran taruh sewak 2005 berhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan dog najah pada pakej kerja, tepuk-tepuk kerja dulu berdua, dan masuk Teluk Melano, Tok Matan, kambuh taruh kilometer, Wang Buran Perigi sewak 2005 tinyanun, pun berhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Adap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sudi mendek tiap-tiap kerja ngelancar jaran bahas Pan Bonio Highway di Sarawak di tengah komitmen atau gerumah asing Perdana Menteri dengan perintah nek pimancang ketika menaju benua kita Sarawak. Kan, wang buran April, sewak 2000 sementara, adep Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adanya nak menang. Aku bijangi pembangunan Pan Bonio Highway. Anuti, sekali lagi kita bituah, kita beruntung dengan kita berangan untuk berkadep Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menepati janji nah, dengan lancar jalan bahas Pan Bonio Highway Sarawak dari Tiguru Mesu Runabout Serian nek simpang pantu. Jobo sekali lagi bila kita tarah. Jobo dengan anuti dua-dua kita menunggu paparan video khas di situ. Sebenarnya saya boleh ulas sedikit keadaan di sini ketika ini. Pada pagi tadi sebenarnya keadaan cuaca hujan lebat dan kebanyakan yang tiba di sini juga perlu melalui barisan yang agak panjang, namun ia tidak menghalang mereka untuk bersama-sama memeriahkan kawasan di tapak Institut Memandu Tebedu ini. Baik, seterusnya kita ada paparan video khas mengenai Lebuh Raya Pan Bonio Sarawak. Kita saksikan paparan ini. Manifesto Barisan Nasional Pilihan Raya yang ke-13, di mana salah satu daripada janji utama ialah sekiranya Barisan Nasional diberi mandat oleh rakyat, maka kita akan laksanakan Pan Bonio Highway bermula di negeri Sarawak. Projek Kerajaan Persekutuan untuk negeri Sarawak dilaksanakan oleh warga Sarawak, dan ini semua dimungkinkan kerana apa? Kerana janji ditepati. Adanya jeraya Lebuh Raya Pan Bonio tu kemajuan masa depan cucu cicit kami orang yang amat cerah dan terjamin. Jalan Pan Bonio akan memudahkan perjalanan kami orang. Bila dah ada Lebuh Raya baru, perjalanan akan menjadi lebih singkat dan selamat. Dulu jeraya lama dua lorong, kelak Pan Bonio empat lorong. Pan Bonio ni sungguh bagus. Pan Bonio bagus untuk masa depan. Kami rakyat Bintulu menyokong sepenuhnya pimpinan Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sarawak. Yeah. Yang dimimpi kita 40-40 tahun tu sudah sampai. Teluk Melano adalah satu tempat yang begitu cantik di seluruh negeri Sarawak.
Tapi misi dapat susah nak liaga. Dengan adanya Pen Bolio Highway, pelancongan akan tumbuh, ekonomi akan membesar, dan kita pandai mengambil peluang. Pembinaan Pen Bolio Highway adalah satu projek raksasa memberikan kemudahan kepada rakyat Kuala Bandar. Dari sudut perniagaan, dari sudut cara hidup dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Tempoh Raya Pen Bolio ini akan memiliki impak pada pertumbuhan industri pelancongan di kawasan pesisir pantai di daerah ini. Kampung kecil di daerah ini akan bertukar wajah, membuka banyak peluang pekerjaan, rezeki dan juga pelbagai kemudahan bakal tersedia untuk dinikmati oleh penduduk-penduduk di kawasan ini. Pen Bolio banyak memberi pekerjaan pada orang kampung dengan projek Megatour. Pen Bolio akan menyenangkan perjalanan kami orang. Pen Bolio Base. Lebuh Raya Pen Bolio adalah bukti ketara keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang senantiasa meluangkan masa dan berusaha membangunkan prasarana bagi kesejahteraan rakyat khususnya di Sarawak. Dengan adanya Pen Bolio Tok Kelak, ekonomi di Sematan akan berkembang. Terima kasih PM dan CM untuk jalan Pen Bolio. Best. Pen Bolio bagus untuk penduduk Sematan. Bagus. Apabila lebuh raya Pen Bolio ini dibina daripada ke Tanjung Datuk mengarah ke Lawas, langsung tidak ada tol sama sekali. Ini adalah bukti kerajaan memang prihatin kepada rakyat. Sistem jalan raya yang menghubungkan kampung-kampung dan tempat-tempat pertumbuhan di desa, tempat-tempat pertumbuhan di luar bandar ini akan juga kita dapat mewujudkan dengan lebih cepat lagi. Lebuh Raya Pen Bolio ini nanti membuat Serian ini sebagai satu bandar must stop town. Dari segi sektor pelancongan akan memesatkan pembangunan daerah Tebeduk sebagai border town dan juga Indian Port. Jadi bagi saya semua ini boleh berlaku oleh kerana jalan ini. Dalam banyak-banyak Perdana Menteri, Perdana Menteri Najib lah yang paling banyak mengambil berat berkenaan dengan hal ehwal Sarawak. Dengan adanya Lebuh Raya Pen Bolio ini akan mengubah nasib dengan cara pemudip kita bidaya dan serian dengan rakyat Sarawak amnian. Our Prime Minister Datuk Patinggi Najib Tun Razak have keep his promise on the Pen Bolio Highway project which will bring benefit to all the Sarawakians. Terima kasih. Pembangunan Pen Bolio menyambungkan satu rahim di atas sama lain, meningkatkan lagi pendapatan ekonomi dan perpaduan dan juga pembangunan. Dengan projek Pen Bolio ini memudahkan rakyat Serian melawatkan adik kakak kita di Miri, di Bentulu. Kita beri mayuh terima kasih ya, ngagai Perdana Menteri, jadi saya au kita. Pen Bolio bakal mengubah kehidupan kami. Kami di Serian anu-anukan Pen Bolio. Dengan adanya Pen Bolio tu, Serian si lama agik meriah dengan pengunjung. PM telah menepati janjinya. Jandingan PM dan CM nang best. Luang yang ada ini bukan hanya untuk kontraktor-kontraktor saja, tapi juga akan terbuka kepada seluruh rantaian perniagaan yang ada kaitan dengan perniagaan berupaya. Thank Yang Amat Berhormat Perdana Menteri for his inclusive approach to the development of Sarawak. And Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak and LBU for having come up with an ingenious way to ensure that all willing and capable Bumiputra contractors participate in the development of the Pen Bolio Highway. Jadinya Pen Bolio ini telah memberi peluang kepada kontraktor Bumiputra khasnya di negeri Sarawak ini untuk
terlibat dalam bidang pembinaan dan pembangunan hartanah di negeri Sarawak. Banyak peluang dan bidang ekonomi akan wujud apabila Pen Borneo ini siap sepenuhnya. Pembinaan lebuh raya Pen Borneo yang kita anggarkan perbelanjaan awalannya lebih kurang 16 bilion. Dan dengan anggaran kita akan dapat menyiapkan projek ini dalam tempoh 6 tahun. Dan impian kita untuk menyaksikan lebuh raya di Sarawak ini insya-Allah akan tercapai. Jadi kejayaan ini bergantung banyak pada jalinan kerjasama di antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kontraktor, konsultan dan semua yang terlibat. Dengan ini peluang kepada sektor pembinaan di Sarawak untuk belajar dan mendapat pengalaman bagaimana untuk melaksanakan projek lebuh raya khususnya. Dan satu-satunya projek yang terbesar untuk single projek di Sarawak ini dapat kita realisasikan. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Projek ini adalah projek yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Sarawak dan saya setinggi-tingginya mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah menepati janji beliau supaya projek ini menjadi satu kenyataan. Semua aktiviti ekonomi, baik aktiviti sosial dan dapat dipermudahkan. Tadbiran di negeri Sarawak juga mendapat faedah daripada projek ini dengan adanya hubungan antara satu tempat dengan satu tempat yang lebih efisien lagi. Projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak merupakan yang cukup jelas menaikkan keprihatinan dan juga pimpinan kita melalui pembinaan projek lebuh raya ini. Kita patut berasa bersyukur kerana melalui pembinaan projek-projek berskala kecil dan juga besar nampaknya menunjukkan bahawa rakyat akan mendapat manfaat daripada segala projek yang disediakan ini. Dan di samping itu juga di sini kita dapat melihat ada 10,000 penduduk yang menjadi saksi bukan saja kepada video tadi tapi kepada permulaan pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak di Serian ini. Kita semestinya harus berasa bertuah kerana bakal menjadi saksi kepada detik bersejarah ini. Dan seterusnya kita akan mendengar amanah daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adnan bin Haji Abdul Satim. Dan kita dengarkan apakah perutusan daripada beliau. Semestinya penduduk di sini tidak sabar menanti kerana beliau terkenal dengan amanatnya dalam dakwah jenaka. Ada mesej yang ingin disampaikan. Kita saksikan. Serah, 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 serah. Ho! Ya Rabbi Po, this is the biggest gathering of Bidayuh I have ever seen in my life. Ini kumpulan orang Bidayuh yang banyak sekali pernah saya lihat di satu tempat. Mereka datang dari utara, mereka datang dari selatan, mereka datang dari barat, mereka datang dari timur, all direction konsentrasi di bahagian baru yang dinamakan Serian. Kerajaan telah membina membentukkan bahagian baru. Jika ada bahagian untuk orang Melayu, orang Cina, orang Iban, orang Ulu, kita bina juga satu bahagian untuk orang Bidayuh dinamakan Serian. Because you have arrived as one people, united with one purpose. Dan juga daerah-daerah bertambah. Kawasan-kawasan Dewan Orang Negeri pun bertambah. Tempoh hari kita menambahkan bilangan kursi Dewan Undangan Negeri daripada 71 hingga 82.
Dan dua kawasan itu, kawasan baru, adalah khususnya untuk orang Bidayuh. Mereka sebelum ini diwakili oleh 5 orang. Tapi selepas pilihan raya baru ini akan diwakili oleh 7 orang. Cukup untuk orang Bidayuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas nama Sarawak, khususnya di kawasan ini atas nama orang Bidayuh, kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri Dato' Patinggi Najib Tun Razak ataupun Najib Anak Razak, Kepala Besar, Pengarih Besar kat Benua Malaysia tu, dan juga Kapit Perdana Menteri namanya Zahid datang kat kita di tu. Nyapu mau datang juga, terima kasih datang kat benua kita tu. Menteri-menteri persekutuan, menteri-menteri negeri yang berhormat, yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, kali itu bisik ke orang Iban, bisik ke orang Melaut, bisik ke Cina, bisik ke orang Ulu, bisik ke orang Bidayuh, kat menuai kita Sarawak tu, semuanya macam-macam bangsa, macam-macam agama, boleh kat duduk sama, kat ngirup sama, kat makai sama, Syari Amoy pun sama juga. Mayuk Amoy itu, wai. Apa yang ada? Aduh. Tapi aku dah suara nak ibu. Yo. Pen Borneo Highway. Lebuh Raya Baru. Menghubungi Tanjung Datuk Pun Negeri Sarawak. Ka Sematan, ka Lundu, ka Kuching, ka Serian, ka Seriaman, ka Betuang, ka Sibu, ka Serike, ka Binatang, ka Mukah, ka Miri, ka Lembang, ka Lawas. Apunya panjangnya wak. 1,000 kilometer. 1,000 kilometer lebih dengan harga 16 bilion, bukan 16 million, 16 bilion. No, nama bilion tu, mun duit dia dibagi, disimpan dalam dewan tu, kita mati lemas dalam duit. Tapi dengan murah hati, apa yang besar kita, Najib Anak Razak, yang beri kita 16 bilion. Lama dah kita nunggu. Lama dah kita nunggu. Cemburu kita mendakak dari Semenanjung Malaysia nyak ke bisik North South Highway. Jadi kita di Sarawak tu berdak lagi. Tapi hari tu sudah jadi. Nyak kan unai janjinya. So if they have the North South Highway in Semenanjung, which will open up the economy left and right of the road, expand the economy activity. Kita mau notu ada di Sarawak juga. Kita ni si mau ketinggalan. Sama-sama kita berlagu negaraku. Terima kasih Perdana Menteri kerana beri kami kuasa dapat ngepung ketinggalan kami itu. Kira kita bukan saja 16 bilion. Kontrak mulah jeraya tu, mulah jembatan tu, mulah macam-macam recreation center ke apa ke,
kemudahan-kemudahan, semuanya, majoritinya akan diberi kepada kontrak-kontrak Sarawak, orang Sarawak, syarikat-syarikat Sarawak. Dan dalam syarikat-syarikat, ya, kebanyakannya adalah syarikat Bumi Putra. Mun kita si percaya nak kataku tu, tunggu kita situ, lekat kita rami-rami, kelak kita langgar Perdana Menteri, beri surat kontrak dengan syarikat-syarikat. Jangan yang madah pandai-pandai, madah nak bulat. Ini nyata. Kita dapat jeraya baru-baru, kontrak macam-macam, economy will expand, membesarkan. Terima kasih. Tapi ingat, Bo, jangan kita lupa terima kasih ke lah. 2-3 bulan cik lama lagi, yo. Betul? Siapa terima kasih? Cuba pada, angkat tangan. Siapa terima kasih? Eh, aku tu bengal, siapa dengar? Siapa terima kasih? Sudahlah, kita pun senang hati Perdana Menteri. Senang hati aku tu dapat tidur malam dengan bini, senyap-senyap. Banyak kurang hari tu. Nah, banyak kita Sarawak tu baguslah. Macam-macam dia pola tu, pola ya. Tahu kita, dalam 6 orang Perdana Menteri di Malaysia tu, hari zaman Tunku Abdul Rahman sampai ke situ, 6 orang Perdana Menteri, siapa Perdana Menteri yang selalu datang ke menua kita itu? Patut namanya Najib Anak Razak. ...46 kali, Bo. Dari tahun 2009 sampai kini itu, 46 kali. Mun dicampur semua sejak 5 sebelumnya, ya, ni si sampai 40. Termasuk ada orang jadi nak Perdana Menteri 22 tahun, eh. Jarang nampak batang hidungnya situ. Kita tahulah apa kataku, apa sindir aku. Nya 22 tahun, Bo. Jadi Perdana Menteri apa nama Mahathir? Apa nama? Jarang yang madah hidung, apa nama mata hidung dalam Sarawak. Jadi nyasi diberi kita nama Mahathir Anak Muhammad. Tu kita bisikkan Najib Anak Razak. Orang kita yang buat. Pertandanya sayang kepada negeri Sarawak. Sayang kepada mengambil berat perkara kita. Dan kita pun sayang kepada beliau. Menahan-menahan, dia jadi Perdana Menteri sampai kiamat dunia itu. Aku pun dah kelakar itu. Dah berhenti, dah cukup lah orang lain nak kelakar. Kita nyebut apa yang besar kita datang ke situ, jakut dengan kita. Aku harap yang nemu ke jakut Iban, jakut Dayuah, jakut Laul ke nemunya, jakut orang putih. Aku harap yang nemu apa jakut aku tu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hoha! Majlis meragamkan ucapan terima kasih kepada Yang Maha Hormat Ketua Menteri Sarawak di atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sekarang tibalah masanya yang kita nantikan untuk sama-sama kita mendengar amanat dan seterusnya perasmian Majlis Permulaan Kerja Pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak Jajaran Belatan Serian Simpang Patuk. Baik, itu dia amanat daripada Yang Maha Hormat Ketua Menteri kita, dan seterusnya kita akan mendengarkan pula apakah peretusan daripada Yang Maha Hormat Perdana Menteri Malaysia. Kita sama-sama saksikan di pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.
Tra-tra-ho! Tra-tra-ho! Hebat. Yang Amat Berhormat, Kepala Menteri Sarawak, Adnan Anak Haji Satem. Senang sebab Adnan Anak Haji Satem. Kepala Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat, Kapet Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Zahid Hamidi. Terima kasih Timbalan Perdana Menteri hadir bersama. Yang Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Alfred Jabu, Anak Numpang, Barisan Menteri-Menteri Persekutuan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya sama-sama dengan Kepala Menteri Sarawak rasa amat bangga sekali bahawa hari ini saya melihat satu lautan manusia yang berhimpun di tapak pelancaran Pen Bonio Highway Sarawak, jajaran bulatan Sirian Simpang Pantu ini. Saya lihat semangat di sini bertepatan dengan tema Sehati Sejiwa ataupun dalam bahasa Bidayu, Ini Awang, Ini Aseng. Aseng, Kak Asung, Aseng. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memanglah seperti mana Kepala Menteri Sarawak sebut tadi, projek Pen Bonio Highway ini merupakan satu hadiah kerajaan pusat kepada negeri Sarawak. Pada bulan April tahun 2013, saya telah membuat ikrar bahawa kalau sekiranya Barisan Nasional diberi mandat dalam pilihan raya ke-13, maka salah satu daripada janji utama ialah kita akan melaksanakan Pen Bonio Highway untuk Sarawak. Maka hari ini terbukti malah ini merupakan pakej yang ketiga dan pakej yang paling besar daripada dua pakej yang lain, seluas 75 kilometer panjangnya dari bulatan Sirian ke persimpangan Pantu dengan nilai sebanyak 1.46 bilion ringgit. Maknanya bahawa apa yang kita telah janjikan kepada rakyat Sarawak, kita tak mungkir janji. Kerajaan Barisan Nasional menepati janjinya kepada rakyat. Saya cukup sedap bila saya dengar Ketua Menteri, Kepala Menteri sebut
Dia tak sebut billion. Dia sebut bilion-bilion. Bila sebut bilion-bilion tu sedap pula bunyi. Seolah lebih besar daripada billion. Saya rasakan 16 bilion-bilion lebih besar daripada 16 bilion. Macam mana pun, ini merupakan satu jumlah yang besar. Harga minyak boleh merudum jatuh. Harga komoditi boleh jatuh. Tapi projek Pen Borneo Highway tetap kita akan laksanakan untuk rakyat Malaysia. Kita berusaha. Dan apatah lagi yang paling mahalnya, tanpa tol. Kita tak kenakan tol. Sebab Ketua Menteri dah mansuhkan tol-tol yang lain. Jadi Lebuh Raya ini tak ada tolnya. Saya juga tertarik pada video yang dipersembahkan tadi. Ada seorang wanita sebut dalam video tadi. Dia kata Pen Borneo Highway ini faedahnya membawa pembangunan, membawa kepada peningkatan ekonomi dan kepada perpaduan rakyat. Cuba kita lihat dari segi pembangunan. Dari segi teori ekonominya, kita dah kira kalau kita belanjakan 16 bilion, bilion kali 8 multiplier efeknya, ganda bergandanya. Maknanya daripada 18 bilion, 16 bilion kali 8 faedah kepada ekonomi negeri Sarawak. Cuba bayangkan, kalau Ketua Menteri kata, kalau letak 16 bilion dalam bilik, kita lemas. Cuba letak 16 kali 8 dalam satu bilik. Lagi tak muat bilik itu. Inilah kesan daripada projek ini dari segi ekonominya. Dari segi pembangunannya apa? Kita selalu sebut Pen Borneo Highway ini sebagai game changer. Sebagai satu projek yang bukan saja menjadi pemangkin. Kalau pemangkin ini catalyst. Tapi game changer ini bermaksud perubahan yang amat besar. Transformasi pada landscape negeri Sarawak yang tak boleh dibandingkan dengan mana-mana projek sebelum ini. Inilah kesan Pen Borneo Highway. Dan yang ketiga, dari segi perpaduan, sudah tentu. Kalaulah dari Sematan, Kemiri, Kelawas, kita dapat memendekkan perjalanan. Sudah tentu apa yang disebutkan sebagai perhubungan, connectivity. Kalau kita nak sebuah negeri maju, kita nak sebuah negeri lebih kokoh perpaduannya, kita mesti pastikan perhubungan ataupun connectivity. Connectivity yang lebih baik dan lebih berkesan lagi. Connectivity yang bukan saja konektiviti dari segi perhubungan komunikasi, telefon bimbit dan sebagainya, tetapi membawa manusia. Sebab pada akhirnya, bukan soal maklumat sahaja. Bukan soal percakapan telefon. Tetapi yang penting membawa manusia. Membawa orang daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan mudah. Dan kalau kita boleh membina Lebuh Raya ini, maka orang-orang Sarawak dan juga orang-orang Malaysia yang lain lebih mudah untuk bersiar-siar, berjalan-jalan dan untuk berhubung, saling berhubung di antara satu sama lain. Pasti kita akan mengukuhkan lagi semangat perpaduan, semangat satu Malaysia dan menjadikan Sarawak lebih bersatu padu lagi, insya Allah.
Kita dah jelas faedahnya. Hari ini unik, pelancaran hari ini. Dia unik sebab apa? Sebab dalam pemikiran saya, bila kerajaan pusat bersetuju supaya projek Pen Bonio Highway ini kita nak laksanakan, saya beritahu lebih awal lagi. Saya tidak mahu projek ini kontrak-kontraknya besar kecil orang lain dapat. Betul tuan-tuan? Kontrak-kontrak besar kecil mesti diberikan kepada syarikat-syarikat Sarawak. Kepunyaan rakyat Sarawak. Dan hari ini saya nak buktikan. Saya nak tunjuk pada rakyat Sarawak bahawa bukan saja Pen Bonio ini janji ditepati, tetapi manfaat hasilnya, kontrak-kontrak besar kecil kita akan beri, kita akan anugerahkan kepada syarikat-syarikat milik rakyat Sarawak. Sebab itulah lepas ni kita akan lakukan cabutan undi, ya. Kita akan pastikan projek-projek seperti buat penanti bas, jambatan kecil, culvert, interchange dan sebagainya bernilai lebih kurang 300 juta kita akan beri kepada syarikat-syarikat tempatan negeri Sarawak dengan kategori dalam kategori A sampai ke F akan dapat faedah daripada kontrak-kontrak yang kita akan berikan selepas ini. Ini tidak termasuk kontrak induk. Kontrak besar ini kita berikan pada syarikat negeri Sarawak juga. Ya, ini syarikat main contractor Zikon Kim Lun Consortium Joint Venture bernilai 1.46 bilion ringgit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buktinya lepas ni kita boleh lihat. Kita akan membariskan kontraktor-kontraktor kecil besar nanti. Bersusun-susun mereka atas pentas. Ini bersusun-susun ni orang asli di Malaysia sebut. Bersusun-susun atas pentas. Kita akan buktikan bahawa kita akan beri faedah sehabis besar kepada rakyat negeri Sarawak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelaslah pada saya, pada kita semua, bahawa kerajaan yang ada pada hari ini memang kita mempunyai vision untuk negara kita. Kita ada impian untuk Sarawak. Betul tuan-tuan? Kita bukan setakat ada impian untuk Sarawak. Kita ada perancangan, ada plan untuk Sarawak. Betul tuan-tuan? Kita bukan setakat ada plan untuk Sarawak. Kita telah pun melaksanakan. We have a vision, we have a plan, and we are delivering to the people of Sarawak. Inilah saya nak beritahu. Janganlah kita termakan dengan pembangkang. Mereka boleh janji macam-macam, tetapi mereka tak boleh deliver. Dan mereka, they have not delivered for the people of Sarawak. We have delivered for the people of Sarawak. Dan saya kata bahawa bila kita buat projek seperti ini, kita mesti berlaku adil. Betul tuan-tuan? Sebab Sarawak ini banyak kaum dan suku kaum. Semalam saya pakai baju orang Ulu. Keluar dalam gambar surat khabar muka depan. Dengan pedang, dengan dia punya shield.
dan sebagainya, perisai. Hari ini saya pakai baju orang Bidayu pula. Dengan topi Bidayu. Saya pakai, kapit Perdana Menteri pun pakai, Kepala Menteri pun pakai. Kita nak tunjuk kita ni memang bersama-sama pastikan bahawa keadilan sosial bila kita melakukan apa-apa, dan projek ini pun kita bagi semua kumpulan etnik akan dapat manfaat daripada pelaksanaan projek Pan Borneo Highway ini. Tak adalah kita nak bolot orang kaya saja, kontraktor besar saja dapat. Tak boleh. Orang tertentu saja dapat, kroni kita dapat. Tidak. Kita nak pastikan rakyat jelata mendapat manfaat daripada pelaksanaan Pan Borneo Highway. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percayalah, sebab itulah saya minta tuan-tuan sekalian, tak lama lagi kita berada di ambang pilihan raya negeri Sarawak. Saya sebagai Perdana Menteri ingin menyarankan pada tuan-tuan sekalian bahawa komitmen kita untuk negeri Sarawak ini kita akan laksanakan dan kita akan teruskan. Tetapi kita perlu kepada kesinambungan kepimpinan dan pemerintahan di negeri Sarawak ini. Sebab itulah saya ingin menyarankan, apalah jua kiranya, tuan-tuan berilah mandat sepenuhnya kepada Kepala Menteri Sarawak Adnan Anak Haji Satem kita. Saya dia akan lebih bersemangat lagi. Dia punya bila dia sebut bilion. Yo. Bagi dia semangat supaya siang dia semangat, malam pun dia bersemangat. Jadi, dan jangan lupa apa yang kita nak, bahawa yang menang bukan saja Kepala Menteri tapi tim Adnan. Tuan-tuan, tim Adnan ini penting sebab seorang saja tak boleh buat kerja, tuan-tuan. Dia mesti ada pasukan, betul tak? Siapa saja yang diberi lencana banner Barisan Nasional, orang itulah tim Adnan. Dan kita mesti sokong tim Adnan. Dengan ini, semua kaum Bidayu, pastikan Bidayu sokong tim Adnan. Boleh tuan-tuan? Boleh. Kawasan Sirian ni ada beberapa kursi. Pastikan kemenangan pada tim Adnan. Kita nak pastikan Bidayu kuat dalam kerajaan negeri. Dan kita nak pastikan Sarawak kuat sebab kerjasama dengan kerajaan pusat amat baik sekali. InsyaAllah saya akan datang, Kapit Perdana Menteri pun akan datang. Saya dah datang 47 kali ke negeri Sarawak. 47 kali. Tak lama lagi akan sampai 50 kali. Sebab apa? Sebab saya punya komitmen pada Sarawak. Komitmen kerajaan pusat pada Sarawak. Sarawak mesti maju bersama-sama dengan Semenanjung Malaysia ke tahap yang jauh lebih. Dan kita impikan bila Malaysia menjelma sebagai negara maju, maka Sarawak juga kita nak iktiraf sebagai sebuah negara maju. Dan apabila kita dan generasi akan datang menoleh ke belakang, mengimbas kembali nanti, mereka akan membuat kesimpulan bahawa masa depan Sarawak lebih terjamin kerana pelaksanaan Pan Borneo Highway ini. Seperti mana Amerika Syarikat, The Wild West, dibangunkan dengan railroadnya, dengan lebuh rayanya. Kalau semenanjung dari Perlis sampai ke Johor Bahru, sepanjang highway itu, kita lihat pembangunan, kita lihat katalisnya perubahan. Maka saya percaya
dari Sematan sampai ke Lawas nanti, insyaAllah Sarawak juga akan melihat pada kemajuan yang cukup hebat. Inilah plan kita, inilah vision kita, dan kita tetap akan laksanakan kerana rakyat Sarawak perlu mendapat segala-gala manfaat daripada Sarawak merdeka dalam Malaysia. Kejayaan Sarawak, kebanggaan kita, komitmen kita, komitmen yang tidak berbelah bagi. Saya akan bersokongan sama-sama dengan Kapit Perdana Menteri kepada Ketua Kepala Menteri Sarawak, Adnan Anak Haji Satem dan tim Adnan. Beri kemenangan kepada mereka. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Terima kasih. Dengan kata-kata demikian, dengan doa, saya dengan sukacita melancarkan fasa ketiga. Dan saya nak maklumkan pada tuan-tuan sekalian, pada tahun ini saja untuk Pan Borneo Highway ini, 10 package kita akan laksanakan untuk Sarawak. Jadi ini yang ketiga. Bulan depan yang keempat sampai akhir tahun, 10 packages. Kerana kita betul-betul nak menjayakan, menepati janji kita kepada rakyat Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seberangkatkan, terima kasih kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan mohon untuk terus berada di pentas utama. Dipersilakan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Yang cukup jelas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Patinggi Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, dan sebentar lagi merupakan detik yang cukup bersejarah kerana gimmick pelancaran pemulaan pembinaan Labuh Raya Pan Borneo Sarawak di jajaran bulatan Serian ini yang menghubungi ke persimpangan Pantu. Dan gimmick pelancaran ini juga akan diiringi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Menteri Kerja Raya, Menteri Perhubungan dan Infrastruktur Sarawak dan juga menteri-menteri Sarawak yang lain. Jadi kita saksikan saja gimmick pelancaran ini, kita sama-sama saksikan. Baik, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama-sama Div Kehormat yang lain menuju ke arah Batu Kilometer. Dan sebagai gimmick perasmian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menurunkan tanda tangan ke atas Batu Kilometer yang menandakan bermulanya pembinaan Pan Borneo Sarawak jajaran Bulatan Serian Simpang Pantu berjarak 75 km. Dengan penuh hormatnya, dipersilakan. Dan seterusnya pula, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Div-Div Kehormat bergerak menuju ke arah replika Lebuh Raya Pan Borneo. Yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menekan butang pada replika tersebut dengan kiraan. Kita sama-sama kira boleh? Ya, sama-sama kita kira. Satu. Ini. Dua. Dua. Tiga. Taruh. Sama-sama kita taruh. Sama kita makan. Rumpuk tangan kita balikkan. Taruh-taruh. Replika Lebuh Raya Pan Borneo ini menunjukkan jalan dua lorong bertukar kepada empat lorong seperti mana yang akan dibina dalam Lebuh Raya Pan Borneo jajaran Bulatan Serian Simpang Pantu. Simbolik gimmick pelancaran yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Kita menyaksikan bagaimana replika
daripada dua laluan ke empat laluan menandakan pembinaan Labuan Raya Pen Bono yang akan bakal disempurnakan nanti. Dan ini juga merupakan satu dimensi baru kepada sektor ekonomi bukan saja di Sarawak, malah di Malaysia. Dan di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan juga kepada syabas kepada pengunjung-pengunjung di Serian ini yang menjadi saksi pada detik bersejarah ini. Dan kita bisa langsung setakat ini saja. Mungkin kita berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih, saya Fazli Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.